Hi everyone, I'm Cecilia. Welcome to My Little Kitchen, Tasty and Easy. Membuat dalgona semua pasti sudah bisa. Di video ini aku mencoba yang sedikit berbeda untuk dibagikan. Menggunakan susu, membuat teksturnya lebih lembut, kental, dan mudah dengan takaran sendok. Inilah kopi dalgona rose matcha. Dalam bentuk klasik dan juga bentuk rose, yang katanya sempat viral loh. Ayo, siapa yang sudah pernah coba buat juga? Komen di bawah ya. Ayo kita mulai. Inilah bahan keseluruhannya. Campurkan susu yang dingin sekali dengan gula halus dan kopi instan. Lalu aduk sebelum dikocok agar tidak berterbangan. Lalu kocok dengan hand mixer kecepatan rendah selama 1 menit. Kita juga bisa menggunakan hand whisk atau saringan, tetapi prosesnya bisa lebih lama. Nah, inilah tekstur dalgona cafe klasik kita, lebih kental dan halus. Sekarang yang kedua, dalgona cafe rose. Campurkan susu dingin sekali dengan whipping cream bubuk, gula halus, dan kopi instan, lalu aduk sebelum dikocok agar tidak berterbangan. Kemudian kocok dengan hand mixer kecepatan rendah selama 1 menit. Bisa juga dengan menggunakan hand whisk atau saringan, tapi prosesnya lebih lama. Lalu masukkan dalam piping bag dengan sweet rose dan simpan dalam freezer selama 2 menit. Jika tidak memiliki paku rose, bisa gunakan bawah gelas dilapisi plastik wrap seperti pada video. Dan siap untuk membentuk. Tips agar rose kita simetris, fondasi rose harus tinggi kurang lebih 2 cm dengan lebar 3/4 kelopak rose-nya ya teman-teman, seperti pada video. Thank you.
Dan tips berikutnya teman-teman, agar roast kita tidak tenggelam, es batu harus full ya. Selanjutnya, kopi dalgona roast matcha. Campurkan susu cair yang dingin sekali dengan whipping cream, matcha, dan gula halus. Kocok dengan hand mixer kecepatan rendah selama 1 menit. Kita juga bisa dengan hand whisk atau saringan, tapi prosesnya bisa lebih sedikit lama. Untuk matcha, teksturnya lebih kental. Masukkan sebagian dalam piping bag untuk dalgona matcha roast nanti. Untuk dalgona matcha klasik, tambahkan sedikit susu cair dingin. Lalu aduk hingga merata. Jadi deh. Yang terakhir, dalgona roast matcha. Bentuk seperti pada video dengan tips dan trik yang sama seperti kopi dalgona sebelumnya. Tambahkan hiasan daun mint dan sedikit bubuk kopi dan matcha. Dan kopi dalgona roast matcha kita siap dihidangkan. Cantik kan teman-teman? Selamat mencoba! Terima kasih atas dukungan kalian teman-temanku. Sampai jumpa, salam sehat selalu dari Tasty & Easy.